Trik kartu paling susah di dunia, cek. Perhatikan baik-baik, di sini gue punya kartu as ketupat, gue taruh tengah-tengah. Dua ketupat, gue taruh tengah-tengah. Tiga ketupat, gue taruh kurang lebih di tengah-tengah. Semua kartu ada di tengah-tengah, dan gue bakal cari tiga kartu ini dengan tiga buah tepuk tangan. Perhatikan baik-baik, sebelumnya gue harus buktiin dulu kalau ini nggak segampang yang kalian pikirin. Jadi gue bakal potong kartunya asal di tengah-tengah, dan kalau misalnya gue ngasal nih, gue bakal dapat kartu 10 keriting. Bukan ini yang kita mau. Di sebelah sini gue punya kartu 7 ketupat. Lagi-lagi bukan ini yang kita mau. Yang kita mau adalah as, 2, dan 3. Semuanya dalam kembang ketupat. Perhatikan baik-baik, 3 kartu, 3 tepuk tangan. Watch very closely. Kartu pertama ada sedikit strategi. Lo harus kagetin kartunya. Boom! Lihat gitu. Kartu pertama langsung ketemu. Yang kedua, ada sedikit permainan fisik di dalam. Perhatikan baik-baik, kalau lo pukul tuh, kartu kedua ketemu just like that. Nah, yang ketiga itu yang paling unik. Kenapa? Karena begitu dia dengar dua temennya ketangkep, dia buru-buru mau kabur. Nah, jadi begitu dia kabur, lu harus tangkep dia di udara. Just like that. There you go. 3 kartu, 3 tepuk tangan. Subscribe for more content.